ya, ataupun kotoran-kotoran ya. Ini seperti bau. Ataupun ini sampah-sampah. Ini mencegah-mencegah kayak seperti ini nih. Mencegah ini bau. Inovasi baru KD580WG Pro ya. Jadi plus ada vibrator di atasnya untuk mencegah masuknya benda-benda lain selain gabah maupun benda-benda kerikil, bau dan sebagainya. Fungsi dari vibrator itu untuk mencegah benda-benda ataupun kotoran-kotoran ya. Ini seperti bau ataupun ini sampah-sampah. Ini mencegah-mencegah kayak seperti ini nih. Mencegah ini bau. Perbedaan 580WG dengan 58WG Pro yaitu kalau Pro ini ada vibrator di atas ya. Kalau yang WG biasa, 580WG biasa itu nggak ada vibratornya, nggak ada ininya. Hanya seperti ini saja. Fungsi penepungnya untuk KD580WG Pro, kita mau nepung beras. Jadi KD580WG Pro ini berfungsi ganda untuk menghasilkan beras, menir, dedak, pekatul, dan juga menepung tepung beras dan biji-bijian. Hasilnya hasil tepung beras ya.
saringannya berbeda. Untuk dedak kita ganti saringan yang 1 mili. Saringannya dipakai 1 mili. Ini beli 0,1 orang bakalan metu. Emang usah tangga resmennya yuk, bakal aja kena tepung. Nah ini fungsi untuk menepung sekam. Bisa dari atas, bisa dari samping. Lembut ya, pakai saringan 0,6. Boleh larang nih. Kita off-kan sudah semuanya ya. Sudah tes menepung, ngetes sekam juga kita udah semuanya tes. Hasilnya seperti tadi kan udah. Ini hasil tepungnya, tepung beras, lembut banget. Kemudian hasil sekamnya.